sẵn đúng không? Đuối khó bở. Ôi, ôi, ôi. Ôi lâu chứ. Ôi lâu. Ôi lâu. Ôi lâu. Ôi lâu. Ôi lâu. Ôi lâu. Ikan. Alhamdulillah. Oh, padu. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi, jumpa lagi tadi, jumpa lagi tadi. Okey, semalam saya cadang nak turun buat konten lah, tapi semalam rest dulu kat Saria sebab emosi orang rumah pun baru kami pun balik ya, hak baru ni kat rumah saya. Jadi kawan emosi tak lah. Okey lagi. Jadi tak boleh Saria. Ha, hari ni start kita jalan konten hari ni esok direct lah sebab trip, start trip hari ni. Jadi esok pada trip, lusa pada trip, jadi kan start konten macam biasa balik lah sebab baru ni dah amuk untuk saya ni kan agak konten pun agak teramuk sikit. Ada hari tak ada, ada hari tak ada. Jadi hari ni akan start buatan macam hari biasa lah. Okey, hari ni saya buat geng-geng daripada Perampuan. Saya pun berempat, sekarang bertekong berlima lah. Harap-harap mudah kalau rezeki game ni, harap dia lah. InsyaAllah, harap-harap tak ada lah cuaca angin macam sebelum ni yang kita keluar tu kan, angin utara kan. Harap cuaca elok lah. Ada mudah kalau rezeki game ni, harap dia insyaAllah lah rezeki dah. Kena tak buang masa juga tak pelan-pelan tersangkang semua dalam perampuan. Okey, hari ni kami sampai ke Sangkang dah. Ha, ni ke Sangkang pertama kami dah. Perjalanan agak jauh sikit lah sebab yang sekering kan. Jadi kena puti pergi dekat buatan-buatan ni pun dekat kepulaman ni pun boleh dekat masuk main Sangkang. Jadi Alhamdulillah kita dah selamat sampai. Kita dah cuba Sangkang pertama. Ha, Sangkang. Ya lah, kita try main dekat belah jabatan dulu. Sangkang pertama ni. Tak kira buat atur pelan-pelan ke tengah lah. Okey, cuba Sangkang pertama. Semua-semua terudang, semua terudang. Drag semua ni. Drag semua kunci rapat tu. Tak buka, drag semua kunci mati tu. Kah, yang mana siap boleh mengai? So, pelampu hang tak boleh tu. Hang kena buat batu kat pelampu tu, kat mata kai. Dekat mata kai tu kena buat batu. Baru dia udang tenggelam, buat tu terbang udang. Dekat perabot mata kai kena buat batu kecil. Kah, yang mana siap boleh mengai? Hang buat kan, bayang ni kalau hang buat tu, dia terbang, udang terbang, tak tu roh. Nak buat lama? Terus dekat lim ni. Okey, dan kita dah main sangkat kedua, sangkat kedua. Sangkat pertama tadi bolehkan lama sekok lah, yang tu lah. Lepas tu tunggu lama juga, ada kat 35 minit lah. Tak makan, kita pindah main sangkat kedua. Kita cuba sangkat kedua, sangkat kedua sebelah sangkat yang tadi. Kita cuba kan, harap-harap je lah. Tu lari tepi je tu. Oh. Kenapa duri lah, rapu lah. Gurih buat timbah. Look at
memang haduri. Turut. Ambil timbul tu tepuk depan lah. Jangan bangkit tak bagang. Untuk tu. Tak jaga. Tarik dia tu. Dahsyat dah tu. Melentuk tu. Pelan-pelan lah, melambung ke apa? Oh, gugut. Dia cukup 5 jari ke tu? Tak cukup 5 jari, tak kira lesen tu. Jom. Keren kat lu tak? Okey, dan ni kita pindah main sangkak ketiga. Sangkak ketiga, sangkak kedua dia alhamdulillah boleh gurus saya kau. Pasal duri 4 5 ekor lebih kurang gitulah. Pasal tak makan dah ya ayam pula selur dah kena dia pergi naik atas jelah. Kita cuba belah sangkak ketiga orang nak kena. Kalau ada rezeki lah. Sudah kau pet? Buruk apa? Buruk. Buruk. Misal tak? Buruk ataupun nyok-nyok tarik kemai, tarik kat cepat. Tarik karau tu, kat orang meh. Kat orang meh, tinggal lebih lama. Buruk apa? Haa, buruk. Tu kata buruk, haa makan udang kopek lah. Ada, buku ada. Buat ni, buat pakai semua pakai udang kopek. Tapi kita pegang. Buku buku tak habis. Sekarang lesen lah tu. Haa. Tu ni tak apa, udah hidup tak apa. Makan satu dah. Kok ni. Yang tu buh, udah hidup. Apa dua orang, dua-dua nak pakai ni, nak ada je kau. Satu udah hidup, satu kopek. Tak angkat ni. Tak pergi hansuk. Mata banyak tu. Tak pergi belik kat lansuk ni. Tu, besar tu. Dia mata banyak ni bahaya tu. Tak pergi berbelik-belik. Angkat pelan-pelan ni. Mata saja tak apa. Ni mata 40. Dia tak ada ni. Pulang. Kutip pergi kukuk tu. Kasak-kasak lah. Ha tu. Ha tu. Tak lekat. Bos pakai satu rod tu, pakai satu rod ayat menyerong. Tak boleh pakai banyak rod. Tak kasak lah tu. Pelan-pelan lah, Mai. Kau tak pegang pabuk, Mai. Dia tu. Safe. Nampak kau tu. Eh? Cari. Dia mau makan, cari. Kita cari dulu yang ni. Sekejap pun kita cari ikan lain pula. Duk lama dah sangkak ni, baru nak try pun lah. Kalau dia berawal well, pun main tadi, berlambak dah kita. Dah, tak payah lama lah, karau balik-balik. Okay, apa? Duri pun timbul, Tu timbul. Kalau ketak-ketak kuat tu dia tu. Dia. Weh, tak bergetak pun. Duri. Dia kalau tarik dia bergetak. Thank you.
Ha, tu dia tu. Tu dia. Dia kalau bergetak-getak dia. Dia mai kita tarik kan. Rok tu bergetak-getak. Oh, lucu lah pun. Kutik-kutik tu, gugur kutik tu. Dia mau makan kutik tu. Sedap lah tu, goreng sedap tu. Boleh pun tak apa, dia tak kira lesen tau tu. Kira lesen. Ambil mana goreng ke? Ya. Yeah. Oh, fang ni boleh lah, tadi kecil kan. Orang depan mana ada? Ya. Dia ke duri? Ya. Duri kok, sekok apa? Lepas sekok. Oh, sekok lepas. Sama sang. Sama saya. Ayang. Ya, dua ekor sekali. Kira lesen lah. Semua kira boleh lesen sibik lucu lambut tu. Kira lepas depan semua boleh lesen. Kita korang tak boleh lesen. Kita tak buat-buat. Bagi lepas kutik kukurut. Bagi lepas kutik kukurut. Sekejap kita cari kaleng. Sekejap kita cari kaleng lagi. Kutik-kutik tu. Kutik-kutik. Boleh perhabis udang pun. Tak banyak udang lah. Perhabis-perhabis udang tu. Sekejap tempat lain. Kukurut tak pun ada lah. Oh, sang oh. Dua ekor apa? Member dia kot. Ikan apa ikut tak tahu. Makan. Oh, pasang oh. Pasang sungguh. Pucuk kasar. Oh, alhamdulillah. Besar sungguh. Pucuk kasar. Mengarut kecil pula kan. Eh, orang depan dia pembuka ni. Sampai sudah tak dapat dah. Sangkat ni dia pembuka dapat gugurut. Oi, oi, oi. Allah lucu. Allah. Sayang dia depan buk dah tu. Baru nampak benda dekat. Kita buka kot. Lembu yang makan tak makan dengan mata kayu. Lembu. Jom kita jom. Ya pasal lama ni. Dia saja duk lawa tu tu. Oh ya jom. Oh. Sentak selu macam mana tak lucu. Orang sentak kuat sikit. Jom 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 kita jom. Kopek tak ada. Okey, dan kita pindah main sangkat tempat. Sangkat sangkat tinggal lah. Boleh gugurut eh. Sangkat tu boleh gugurut eh. Gugurut dia beri. Bagi lepas layar sebab dia cuba beli udang. Udang ni lah. Udang mati lah. Udang kopek eh. Habis. Udang kopek dah habis. RM1 boleh? RM10? RM15 habis. Udang kopek. Alhamdulillah lah. Dah gugurut dah lah. Ha, semua tak membangkang lah. Tekong lah semua membangkang. Tak apa. Itu bagi dia cari ikan gugurut. Tak apa. Cari kali. Cik buat sangkat tempat.
Berapa udang ah? Kecil empat tak? Udang habis ni. Takut penuh. Bro, hal lepas tadi bro. Ni, hal lepas tadi. Hal lepas tadi pergi dia tarik. Ambil, buka gili. Ambil gili tu buka. Ambil perambut. Tak ada apa yang menarik sini. Jom, jom. Tak ada jom. Jom, tak ada apa yang menarik. Rasak ni. Okey, kerana kita pernah main sangkang kelima. Sangkang kelima, sangkang keempat tadi tak ada apa yang menarik. Sangkut dia ada dua kali, sekarang dua kali sangkut ada tali kot selang tu. Jadi kita ayak pun laju lah, jom kita pindah sangkang kelima pula. Turun bawah sikit. Kita cuba sangkang ni selalu dapat jenahak dengan rapu kan. Tanda dengan rapu lah lagi. Lagi tu lah, kita cuba lah. Kalau kata ada rezeki lah. Kenapa? Buruk-buruk juga. Buruk-buruk juga ni. Tak besar lah buruk. Sekarang dia makan tu. Dia mau udang ke apa tu? Apa? Lama. Jom, 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 kau jom. Ayak laju ni. Ayak laju bro. Jom lari turun bawah. Okey, kerana kita pindah main sangkat ke-6, sangkat ke-6, sangkat ke-5 tu lebih ke apa? Lama sekok, tukar sekok yang tu lah. Tu ayak laju lah. Ayak tukar laju lah. Jika lari turun bawah lagi. Kita sangkat. Kita sangkat untuk nampak-nampak tu paling bawah lah. Ayak ni pun sini pun laju ni. Kalau kita cuba apa mau makan kan. Sangkat ke-6. Bro. Woi, tanda tu. Ni melentak ni. Ni roh hang ni. Tu dulu roh hang ni makan. Sikit aduh. Alhamdulillah ada agak nama nampak ikan lain. Dalam tu air tu buruk eh nampak. Ikan lain tak nampak lagi. Talapia. Tanda lah kena sikit je. Oh, dia lucu tu. Oh. Hey, mata tak tajam ke? Mata kain tak tajam. Tu player angkat tu. Jangan pun tatuk air. Ambil buka tatuk air lagi meluruh air. Tentu pergi bawah timah. Pergi timah, pergi timah. Lentok. Ikan buah-buah tu udang ikan? Ikan. Apa ni?
Tu tanda lagi. Rok yang sama apa? Rok yang sama tadi tanda ni pun tanda. Dia minat suruh tanda rok tu tu. Talapia, talapia. Okey, hari ni kita pindah mai sangkak ke 8, sangkak ke 8, sangkak 7 dia alhamdulillah boleh tanda sekong. Lepas tu tanda tu lah sekong, tak ada apa. Tanda tu ya sekong. Jadi tak makan lama kita pindah mai sangkak seterusnya, sangkak ke 8. Kita cuba sangkak ke 8 macam mana? Pokemon sangkak 8. Sangkak ni ayam tak boleh jungat, boleh lah. Jadi cuba sangkak ke 8. Gambar, gambar. Sang. Dia tarik sekali ni. Oh, dia duri, dia tembok. Buat timbo, buat timbo. Duri memang kena buat. Dah dah buka-buka duri tu. Tak payah buka tu. Buka duri tu. Kenapa? Lama. Lama siapanya? Kawan, sekat lem dulu. Okey, sekarang kita pindah main sangkak ke 9. Sangkak ke 9, sangkak ke 8 pun tak boleh kasi sik. Boleh kadu ori je, buat ekor, buat 2-3 ekor lebih kurang pula. Jadi tak pakai kita pindah masa kat seterusnya sangkak ke 9. Kita cuba sangkak ke 9 kan. Ayam tak boleh juga ni. Boleh lah kan? Tapi kita cuba kalau mau makan ada hasil. Hari cuba sangkak ke 9. Balu mau makan apa? Balu apa pun tak ada. Tarik, tarik pukul gili. Ha, jangan lepas tu. Ha, tarik, tarik, tarik. Tu mampu tu pukul gili. Tarik, tarik. Ha, lepas tu lagi takut lah. Pukul gili dah tu. Ha, tarik naik. Pukul rambut tu pukul gili. Jom lah. Okey, dan kita pindah main sangkak ke 10. Sangkak ke 10. Sangkak ke 10. Tak boleh ke apa? Tak boleh ke? Balu sikit ke apa ni? Ha, ini tu pindah ke apa? Ni lah orang sangkak ni kan nak makan. Ha? Dia minta tepi sangkak ha? Tu umur oh. Alamak. Ha tu orang sangkak dah umur oh. Orang sangkak dah pun tak mau makan. Duk ada. Tu dia nak menunggu lah tu. Main tepi sangkak. Main tepi sangkak lah bu. Naik timbul, naik timbul, naik timbul. Betul kami duduk sangkak-sangkak lah ikan tak makan.
Dia tak boleh buat apa. Robot sangkat lah kosong. Duk. Dia duduk main tepi nak ikat lah tu. Nampak? Jom kakak jom. Jom. Garuk lah dia ada ni memang tak mau. Dia tak mau kan. Jom tepi tersangkat lah. Duh. Lompat tepi kita. Tu. Dia duduk main. Ada ikan tu. Liga ikan tu. Tu. Sampai 3-4 ekor tu. Depan tu. Tu ni depan kita ni. Tu. Tu macam mana ikan nak makan dulu? Bubur buat duduk bawah ni. Hari ada nak ikan kau ni. Dia lompat dia tabuk. Sekejap hampa lompat layang ni.
Musing lah ha. Okey, lepas kita pindah main sangkang ke sebelah. Sangkang ke sebelah, sangkang ke 10 patut mengai ikan pun tak mau makan langsung. Dua sangkang tu memang tak boleh tak makan langsung. Ada ikan lembur-lembur, dia duduk main kawasan ni. Lepas nampak, dia tak nampak tadi duduk main kawasan tu. Memang ni kami lari jauh sikit lah daripada kawasan tadi yang kami main lah. Kami lari tu dekat kat atas sikit. Jadi kita cuba lah, cuba dengan ikan lembur-lembur tu ikut kami lah. Cuba sangkang ke sebelah. Kenapa? Dori. Budi mua tak mau lepas lagi. Last spot lah. Tapi dia duduk kat pancang. Nak try duduk kat pancang je. Sangkak pun sangkak ni. Tak mau makan ni. Kan lumbur-lumbur punya kerja ni. Dia duduk tepi last spot lah. Tapi dia duduk kat pancang lah. Semua pakai kuda hidup ni. Okay, dan ni kita main duduk last spot. Last spot ni dia duduk kat pancang nibung lah. Dah duduk kat sangkak tak mau makan kan. Jadi dia duduk pancang nibung. Tengok macam mana performa kat pancang nibung. Harap ada lah. Harap ada lah. Jadi kita cuba atas nibung. Lah, kata ada kat jenahang ke apa ke? Last tu kat pancang ni. Dia karau je, tepi duduk kat panjang tu. Dua batang last. Lepas tu tak nak, jom kita balik. Dia dah lama sangat. Tadi kita pun makan tak lekat tu. Ambil lama. Ada ikan dah lah. Nanti rapu dia ambil. Dia masuk dalam rebah habis. Tu dia tak sesuai. Perambut campur tu main kat panjang ni. Dia kena perambut gantung je ni. Batu bawah pergi mata kereta. Tak sesat, tak sanggup lah. Hang ongak-ongak kukuk dia ni. Keluang. Ikan lagi. Ikan lagi? Tunggu macam mana? Ikan ada, ikan makan. Buat tangan hang saya pula. Tak tahu lah hang ni. Kita main duduk baru, tak duduk lah, tak baru lah. Buat dalam 10 minit kot. Pancang kedua ni, pancang kedua mau dah sini. Eh tak makan, sana ni makan sana, pancang sana. Tadi ni sebelum kita makan ni. Tak apa tu? Tak lekat. Bukan tak lekat, sangkut. Apa tu, teko baling-baling kata tak ada lesen ke ada lesen. Ada lesen dah tengok, dia lari celah tu. Elok lah Mak Jenak ni. Elok lah orin, elok. Oh, bro, color. Main nak bola tu eh. Teko tak bangau dah lah. Alhamdulillah ada juga kat sini. Last ni. Main ni, ada ikan, tak ada ikan. Alhamdulillah, padu. Dia kata sangkut, ada ikan. Aduh. Nyok. Sebab tengok lain macam dia duduk, dia hentak balik. Dia kata sangkut apa, depan ni tak sangkut. Tiang ni, dia rapat tiang pun sangkut. Ada ikan. Ikan belah rapi dah. Alhamdulillah. Orang depan tak boleh buat apa-apa tu. Rok patuh. Tangan sakit. Tak tahulah kang. Ada ikan buat. Nyok-nyok main kat tiang ni.
Kita jom. Jadi lah boleh 2 ekor awak lah. Jadi lah tambah-tambah hasil ember. Jom, jom kalau apa, kemah-kemah apa yang patut jom. Tengok apa yang tak pakai jom. Kita gerak pelan-pelan ke pengkalan. Pancang, pancang last minute dapat 2 ekor. Last minute dapat 2 ekor pancang ni. Okey, sekarang ni jam menunjukkan pukul 6.30 lah. 6.30 saja duit extend set lah kan. Sebab membangau teruk sangat. Sebab masalah dia lepas semua pada beli ikan tekong bangau. Jadi terpaksa main sini saya try-try kat lah. Alhamdulillah boleh kat jenis. Tapi makan 2 kali tak lengkap tadi. Okey, alhamdulillah boleh jenis tekong. Sekarang ni tak rasa pun bangau lah. Ini semua strike dengan jayanya. Jadi jom kita boleh mengalah. Dan jom pasir ni. Jom boleh dekat dalam. Okey, hari ni kami selamat sampai ke Mekalan dah. Cuaca pun nak gelap dah. Okey, hari ni saya pergi barang apa-apa yang patut tu. Saya tunjuk hasil ni. Alhamdulillah ada juga tapi tak banyak lah. Saya tunjuk hasil tu. Hari ni dalam tok air terabur lah. Kita dah berkulang dah. Temenung ada banyak ni. 3 kilo dah apa? Duri tadi mana? Duri tadi? Oh, tu lah. Dia hasil kami ni. Alhamdulillah ada juga. Tanda 3 ekor, GT 1 ekor, buruk-buruk semua. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Buruk-buruk 12 ekor. Jadilah. Lain tak rasa apa membangau. Tak rasa apa membangau. Alhamdulillah ada juga rezeki kami ni. Ada juga jadilah. Okey, dan ni alhamdulillah ada juga rezeki kami ni. Last minute singgah pi kat Pancang dapat 2 ekor GT dengan jenah. Nasib baik tekong tak bangau. Tekong hampir-hampir nak membangau ni. Tapi itulah. Kami yang dapat pun tadi lah. Pagi tadi ya. Lepas tu mai tang tengah hari tu tak ada apa langsung. Dapat tak adalah dapat satu sangkap tanda, satu sangkap tanda tapi tu yang tu lah. Lepas tu baru tengok Allah ada sekumpulan ikan lumba-lumba. Ha tu yang menyebabkan ikan kurang makan hari ni tu. Apa tu mungkin rezeki kami dekat tu lah untuk hari ni. Jadi jumpa esok video. Esok kita akan bawa geng-geng daripada KL. Jadi jumpa esok video insya-Allah rezeki. Jangan lupa subscribe di Nurul Channel. Bye, jumpa esok. Assalamualaikum semua. Bye.